Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudahkah kalian berolahraga? Hari ini, Frans meminta kakak untuk menemaninya bersepeda. Tapi, kakak malah ditinggal. Sebelum memulai pelajaran kita pagi ini, kita berdoa ya, agar ilmu yang kita dapatkan bisa berguna. Berdoa dimulai. Menurut kalian, rumah apakah yang tampak dalam gambar? Apakah kira-kira fungsi rumah tersebut? Kalian akan menemukan jawabannya setelah ini. Ayo membaca! Di Desa Minggir, daerah perbukitan Menoreh, daerah istimewa Yogyakarta, ada banyak petani rempah-rempah. Sejak tahun 2014, petani rempah-rempah ini mengembangkan usaha mereka dengan dibantu oleh pasangan suami istri Andika Mahardika dan Nurahma Asri Saraswati. Pak Andika dan Bu Asri Saraswati mengajari para petani rempah untuk mengeringkan rempah-rempah yang mereka hasilkan. Rempah-rempah yang mereka keringkan antara lain jahe, kunyit, dan temulawak. Rempah-rempah yang kering akan lebih tahan lama, sehingga sangat mengurangi resiko rempah-rempah yang tidak laku terbuang percuma. Dengan proses pengeringan, kadar air menjadi berkurang dan perkembangan mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan menjadi terhambat bahkan terhenti. Cara pengeringannya sangat menarik, yaitu menggunakan rumah surya pengering rempah-rempah atau dalam bahasa Inggris disebut solar dryer house. Seperti namanya, kita tahu kalau proses pengeringan rempah-rempah ini menggunakan tenaga matahari yang ramah lingkungan. Cara kerjanya sederhana, yaitu dengan mengoptimalkan radiasi sinar matahari untuk mengeringkan rempah-rempah yang sudah ditata pada rak-rak. Rumah surya ditutup rapat saat proses pengeringan berlangsung, sehingga suhu bisa mencapai 60 derajat Celcius. Ruangan yang tertutup juga menghindarkan rempah-rempah dari debu, kotoran binatang, dan tentu saja air hujan. Mudah dan sangat berguna, bukan? Menanggapi bacaan. Setelah menyimak bacaan tadi, sekarang berikan jawaban dan pendapat kalian atas pertanyaan berikut ini. Apakah rumah surya itu? Rumah surya adalah rumah yang dibuat untuk mengeringkan rempah-rempah dengan menggunakan panas matahari. Apa tujuan Pak Andika dan Bu Asri mengajari para petani rempah mengeringkan rempah-rempah? Tujuan Pak Andika dan Bu Asri mengajari para petani adalah untuk mengembangkan usaha para petani rempah. Ayo menulis. P.
Tema pengawetan makanan yang pernah kita pelajari sebelumnya adalah wacana tata cara pengeringan ikan asin, yaitu dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Nah, rumah surya ini memiliki cara kerja yang serupa, tetapi dengan teknik yang sedikit berbeda. Ayo kita berlatih menulis lagi. Teman-teman, perhatikan penggunaan kata hubungnya ya. Dan tulislah cara mengeringkan rempah-rempah dalam rumah surya dengan kalimat kalian sendiri. Perhatikan contohnya seperti yang ada di layar kaca kalian ya. Cara mengeringkan rempah-rempah menggunakan rumah surya. Pertama, rempah-rempah ditata pada rak-rak rumah surya. Selanjutnya, rumah surya ditutup rapat. Proses pengeringan kemudian terjadi. Selama proses pengeringan, suhu di dalam rumah surya bisa mencapai 60 derajat Celcius. Akhirnya, rempah-rempah yang sudah kering bisa dikeluarkan dari rumah surya. Nah, buat lagi yang lainnya ya, dan tuliskan di buku kerja kalian masing-masing. Ayo berlatih! Kata-kata hubung dalam bacaan berikut ini salah tempat. Kembalikanlah kata-kata hubung tersebut ke tempat yang tepat ya. Ayo kita pindahkan bersama. Kemarin, Bapak memberitahuku cara mengeringkan cabai yang baik. Pertama, belah cabai dan pisahkan dari bijinya. Kedua, taruh cabai yang sudah dibelah itu di atas alas yang rata. Kemudian, jemur di bawah sinar matahari ketika cuaca tidak mendung. Selanjutnya, biarkan cabai mengering selama kurang lebih 8 jam. Setelah itu, balik ke sisi lainnya supaya cabai kering merata. Jika hari sudah gelap, beri pelindung agar aman selama malam hari. Akhirnya, ulangi lagi proses itu keesokan harinya sampai cabai benar-benar kering. Kata baruku. Halo teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Hari ini Profesor Kata akan mengulas kembali 3 kata baru yang kalian pelajari hari ini. Rempah. Rempah adalah berbagai jenis hasil tanaman yang beraroma seperti pala, cengkih, lada untuk memberikan bau dan rasa khusus pada makanan. Mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk hidup sederhana yang terbentuk dari satu atau beberapa sel yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop, berupa tumbuhan atau hewan yang biasanya hidup secara parasit seperti bakteri, kapang, ameba. Panel. Panel adalah lembaran tipis yang terbuat dari papan atau logam, tempat meletakkan alat atau peranti. Menarik bukan? Kosakata baru kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian ya. Sampai jumpa. Ayo menebak. Perhatikan persegi panjang di layar. Bilangan 33 digambarkan dengan persegi panjang yang digambarkan dengan sebagian luasan persegi panjang yang diwarnai seperti tampak di layar. Sekarang, seberapa luaskah bagian persegi panjang yang harus kalian warnai untuk menggambarkan bilangan 75? Sekarang kita warnai bersama-sama ya. Bilang stop ketika spidol sudah mewarnai hingga menggambarkan bilangan 75. Stop! Sepertinya ini tidak menggambarkan bilangan 75. Kita harus menambah sedikit lagi. Stop! Nah, ini baru benar. Ayo menyimak. Pernahkah kamu melihat lampu lalu lintas seperti gambar berikut? Lampu lalu lintas ini menggunakan energi dari sinar matahari untuk dapat menyala sepanjang waktu. Perhatikan, di atas lampu terdapat bidang persegi panjang yang dilapisi dengan panel surya. Cahaya matahari yang mengenai lapisan panel surya akan mengaktifkan medan listrik dan menghasilkan arus listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu.
Saat ini manusia sedang berlomba-lomba menemukan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Listrik yang kita gunakan saat ini sebagian besar dihasilkan dari pembakaran bahan-bahan yang tidak dapat diperbarui, yaitu minyak bumi dan batu bara. Kedua bahan itu lama-kelamaan akan habis. Oleh karena itu, manusia berusaha menghasilkan listrik dari sumber energi lain, misalnya energi cahaya matahari, energi air, dan energi angin. Salah satu usaha itu tampak pada gedung pencakar langit di Manchester, Inggris. Coba perhatikan, berbentuk apakah gedung tersebut? Sebagaimana tampak pada gambar, gedung tersebut berbentuk balok. Dikutip dari laman Interesting Engineering, seluruh sisi gedung dipasangi panel-panel surya yang mampu menghasilkan total energi listrik 575,5 kW. Gedung berbentuk balok ini mampu memanfaatkan sisi-sisinya untuk memanen sinar matahari, baik dari sisi depan dan belakang, samping kanan dan kiri, serta sisi atas. Gedung ini menjadi gedung pencakar langit dengan panel surya terbanyak dan paling ramah lingkungan. Ayo mencoba! Perhatikan gambar berikut. Sebuah panel surya biasanya memiliki penampang berukuran panjang 1 meter dan lebar 0,5 meter. Berdasarkan gambar, jawablah pertanyaan ini. 1. Berbentuk apakah penampang panel surya tersebut? Benar sekali, panel surya yang ada di layar berbentuk persegi panjang. Lalu, pertanyaan berikutnya, berapakah luas dari panel surya yang ada di layar? Untuk menghitung luas panel surya yang berbentuk persegi panjang, kita bisa menggunakan rumus luas, yaitu panjang kali lebar. Diketahui panjangnya 1 meter atau sama dengan 100 cm dan lebarnya 0,5 meter atau sama dengan 50 cm. Ditanyakan berapa luasnya? Jadi luas panel sama dengan panjang kali lebar. Luas sama dengan 100 cm kali 50 cm sama dengan 5000 cm persegi. Sekarang, perhatikan kembali gambar berikutnya. Sebuah gedung dengan panjang 50 meter, lebar 15 meter, dan tinggi 20 meter akan dibangun dengan memasang panel-panel surya di seluruh sisinya agar dapat menghasilkan listrik sebanyak mungkin. Pertanyaannya, berbentuk apakah gedung tersebut? Benar, gedung tersebut berbentuk balok. Lalu, sisi mana saja yang dapat dipasangi panel-panel surya? Sisi yang bisa dipasang panel-panel surya adalah sisi atas, sisi depan, sisi samping kanan, sisi samping kiri, dan sisi belakang gedung. Seluruhnya ada 5 sisi gedung yang bisa dipasang panel surya. Ayo berlatih! Perhatikan gambar di layar. Jika gedung-gedung berbentuk balok tersebut akan memasang panel surya berukuran 1 meter kali 0,5 meter untuk menutupi seluruh sisinya, berapa banyaknya panel surya yang dibutuhkan apabila gedung pertama berukuran 20 meter kali 10 meter kali 5 meter. Gedung kedua berukuran 10 meter kali 10 meter kali 26 meter. Pertama, kita akan menghitung berapa luas panel suryanya. Luas sebuah panel surya adalah 1 meter dikalikan 0,5 meter sama dengan 0,5 meter persegi. Jadi, sebuah panel surya luasnya
0,5 meter persegi. Setelah mendapatkan luas panel surya, sekarang kita sepakati dulu bahwa kita bisa memasang panel surya di 5 sisi gedung, yaitu sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, dan sisi atas. Gedung pertama berukuran panjang 20 meter, lebar 5 meter, tinggi 10 meter. Masing-masing sisi pada gedung pertama akan kita hitung berapa luasnya. Ingat ya, rumus mencari luas adalah panjang kali lebar. Maka sisi depan sama dengan 20 kali 10. Sisi belakang sama dengan 20 kali 10. Sisi kanan sama dengan 5 kali 10. Sisi kiri sama dengan 5 kali 10. Sisi atas sama dengan 20 kali 5. Setelah kita menemukan luas setiap permukaan, kita jumlahkan semua, yaitu 200 meter persegi tambah 200 meter persegi tambah 50 meter persegi tambah 50 meter persegi tambah 100 meter persegi. Hasilnya adalah 600 meter persegi. Berarti luas seluruh permukaan adalah 600 meter persegi. Sekarang kita menghitung banyaknya panel surya yang dibutuhkan gedung pertama. Dengan rumus, luas permukaan dibagi luas sebuah panel. Maka 600 dibagi 0,5 sama dengan 600 dibagi 1 per 2 sama dengan 600 kali 2 per 1 sama dengan 1200. Jadi pada gedung pertama dapat dipasang sebanyak 1200 buah panel surya. Selanjutnya, gedung kedua berukuran panjang 10 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 26 meter. Sama dengan sebelumnya, kita bisa memasang panel surya di 5 sisi gedung, yaitu sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, dan sisi atas. Masing-masing sisi akan kita hitung berapa luasnya. Maka sisi depan sama dengan 10 kali 26, sisi belakang sama dengan 10 kali 26, sisi kanan sama dengan 10 kali 26, sisi kiri sama dengan 10 kali 26, sisi atas sama dengan 10 kali 10. Setelah kita menemukan jumlah luas permukaan, kita jumlahkan semua hasil luas sisi masing-masing, yaitu 260 meter persegi tambah 260 meter persegi tambah 260 meter persegi tambah 260 meter persegi tambah 100 meter persegi. Hasilnya adalah 1140 meter persegi. Berarti luas permukaan adalah 1140 meter persegi. Sekarang kita menghitung banyaknya panel surya yang dibutuhkan di gedung kedua. Dengan rumus, luas permukaan dibagi luas satu panel, berarti 1140 dibagi 0,5. 0,5 sama dengan 1 per 2, sehingga 1140 dibagi 0,5 sama dengan 1140 dibagi 1 per 2 sama dengan 1140 kali 2 per 1 sama dengan 2280 buah panel surya. Jadi, pada gedung kedua dapat dipasang sebanyak 2280 panel surya. Jadi, banyaknya panel surya yang dibutuhkan oleh kedua gedung adalah 1200 ditambah 2280.
sama dengan 3.480 buah panel surya. Proyek kreatif minggu ini. Halo teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar proyek kreatif kalian minggu ini? Apakah kalian sudah mempersiapkan alat dan bahannya? Ingat loh, besok kalian sudah harus membuat menara kincir anginnya. Nah, untuk memudahkan pembuatannya besok, nggak ada salahnya nih kalau kalian sambil belajar membuat menara kincir anginnya dengan kertas yang ada di sekitar kalian ya, agar hasil kincir angin yang kalian buat besok bisa sempurna. Berikut perhatikan cara-cara kakak ya. Selanjutnya, kalian bisa simak gambar ini. Kalian bisa memotret caranya dengan gawai orang dewasa di rumah kalian. Yeay, punya aku jadi. Punya kamu mana? Nah, setelah tadi kita belajar hampir 25 menit, yuk kita lakukan refleksi. Refleksi. Hari ini kita telah belajar banyak sekali mengenai rumah surya atau solar dryer house yang membantu para petani rempah untuk mengeringkan hasil panen mereka. Kita juga telah belajar menyusun kalimat cara dengan kata hubung yang telah tersedia seperti pertama, selanjutnya, kemudian, dan akhirnya. Tak lupa kita juga belajar mengenai penggunaan panel surya yang ada di lampu-lampu yang ada di jalan raya. Teman-teman, tak terasa sudah 30 menit kita belajar. Bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian senang? Bingung? Atau kesal? Kalau kakak, tentu kakak senang karena mendapatkan ilmu baru cara membuat kincir angin dari kertas lipat. Kakak sudah gak sabar untuk membuat proyek kreatif minggu ini. Apabila kalian menemukan kesulitan, kalian bisa bertanya kepada orang tua, wali, bahkan guru-guru kalian ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berguna untuk kita semua. Saya Kalisa, pamit. Dah. Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.